Sesaat lagi, Anda akan saksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh Iya, tadi udah login belum sih? Belum, nggak berhasil. Ini kayaknya semua data tentang si siapa namanya tuh, namanya nah, kata gua mah dia siapa lu, tuh? Lu jangan lagi. Si Wendy. Dahlia. Iya, kan udah dikasih kan? Passwordnya udah ingat belum sih? Yang bikin password komandan. Si Dahlia cuma bikin akunnya doang. Tapi ini Instagramnya komandan udah berubah. Tuh, iya. Tiba-tiba dia jual obat stamina mina waka polsek. Waka polsek lagi. Iya, makanya gue juga lihat. Ya kan? Lala, shalala. Kok dia malah seneng? Shalala, shalala, shalala. Tubuh yang sehat terdapat jiwa yang mapan. Kita harus semangat menjunjung tinggi kehidupan dunia ini. Bagian kan kalimat awalnya di dalam. Tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi saya mapan. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Ya, amin. Saya udah menyiapkan untuk anak-anak saya asuransi tabungan. Komandan tuh seneng. Ditanya apa malah curhat. Komandan seneng gara-gara apa sih? Apa? Aku sekarang sudah sehat. Stamina aku selalu prima. Aku makan makanan sehat. Oh, berarti ini emang udah berhasil login ke Instagram? Justru dengan aku tidak bermain sosial media, tubuh kita menjadi sehat. Pikiran kita jadi plong. Tapi komandan di sosial medianya itu jualan obat kuat. Hah? Itu komandan bukan? Mana mungkin itu? Itu saya tidak pernah main-main sosial media kan. Instagram saya kan lagi di login, logout. Enggak bisa. Jangan komandan yang jual obat kuat kan? Ah, beneran. Udah berhasil masuk malah jualan. Alasannya kehack. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kumat. Kuat. Lah itu bionya komen di sosial media begitu apaan sekarang. Apaan? Saya gak main sosial media. Alah. Patutan masuk-masuk pas tagline-tagline kayak gitu. Oh iya juga ya bionya gitu. Nah. Apa itu? Ini. Bukan saya ini, sumpah bukan saya yang... Ya emang iya, ini gua. Ini gua. Apa ya, ini gak salah. Apa yang sumpah, katanya sumpah. Komandan, mau dong, jual gak? Apaan sih, Ki? Obat kuat yang nyegerin, kuku bim-bim lah. Gak ada. Abis minum itu langsung main drum dong. Badan saya bugar karena saya olahraga. Saya makan makanan sehat dan saya tidak bermain sosial media. Berarti itu ada yang menyalahgunakan Instagram saya tuh. Ya kan komandan bukannya saya orang enggak makin ngamen Instagram. Kan Anda tahu sendiri kan? Orang saya passwordnya lupa. Tapi tadi pas masuk bilang sehat-sehat kuat gitu. Iya, kirain benar. Mojokin komandan. Tulisannya emang benar. Tau gak, itu tuh maksudnya mojokin. Kok gue liatnya, masukin komandan. Hah, musuhnya Spider-Man. Capek lagi. Green Goblin. Green Goblin itu beda. Siapa nih, Sur? Orang ini ada teman. Gimana? Coba yang jelas ngomongnya. Orang ini ada di depan tadi. Mencurigakan. Terus kenapa? Diam aja dia mencurigakan. Diam aja. Ngapain Anda di sini? Di siapa? Depan kantor. Kamu siapa? Diam-diam aja. Betul, kamu celingak-celingik. Muk. Kamu manusia atau bukan? Kaki kamu belang-belang. Itu sepatu. Konsep. Model. Model. Aku ikut. Model komandan. Kenapa dia? Emang dia kenapa? Ada masalah apa? Apa ada masalah? Mau beli. Gak enak ngomongnya malu. Apa sih? Apa? Hah? Aduh panco. Mau beli. Oh itu apa? Lemah. Saya kan lemah. Gak obat strong. Oh. Iya. Tuh kan. Oh obat jarwo. Ya jarwo kuat. Mau beli sama siapa? Yang jual komandan antri. Hah? Iya. Ini ya? Iya. Di mana sih?
Komandan Andre? Akun Instagramnya komandan sekarang udah jalan buat. Bohong, Sur. Sumpah lu masa gak percaya sama gua sih? Kamu tau dari mana? Saya pokoknya biar laki abis. Biar laki abis? Oh laki abis, tinggal peng. Itu abis lakinya. Enggak, saya gak mau jual apapun. Itu berarti fake. Itu akun berarti disalahgunakan. Di-hack? Iya, di-hack. Cawang tuh. Nah, katanya pondok labu. Ke Taman Mini. Taman Mini. Taman Mini. Iya, Taman Jati. Mana sih? Taman Jati. Di mana ini komandan? Bukan saya, Mas. Bukan dia yang jual. Tapi di DM saya, DM di dibales. Langsung ke kantor aja. Yang akun komandan Andre. Iya. Di akunnya ada dua komandan Andre sama jual mainan anak second. Yang mana? Pak. Jadi second akunnya apa? Sewa film murah kalau macam itu. Iya itu aku. Mas dianya. Enggak ada, Mas, beneran. Saya udah. Anda salah, itu berarti bukan akun saya. Ini pasti tolong dibantu dong saya. Ini akun saya pasti ada yang ngehack ini. Yalah, orang fotonya kan foto situ kok. Tuh. Pasti bisa pakai foto saya itu. Digital crime. Tentang Pak Dika berarti intel ya. Kalau logout seharusnya kan nggak bisa dihack. Karena kecuali lagi login. Bisa Bapak, diambil datanya. Bapak ini namanya siapa, Pak? Saya. Ya. Tesi. Enggak. Tesi. Tesi. Oh, Tesi. Tesi basah, Tesi kering. Tisu. Telepon Dika, eh. Sekarang telepon. Ya, Dik. Ya. Ya, komandan. Dik, tolong ini kelihatannya Instagram saya ada yang ngehack. Oh gitu, nanti iya. Coba cek ya komandan ya. Bisa dibantu loh, tolong dibantu. Feedback suaranya, feedback tuh kan. Iya, nah. Oh, iya. Bisa dibantu nggak? Bisa, bisa. Nanti saya coba cek ke teman saya yang biasa ngurusin ginian. Siap. Segera dilacak. Ini berbahaya karena ya, nanti saya tinggal komunikasi sama orang IT. Nanti saya minta buat... Ini Surya. Surya bener kan, Sur? Bener, bener. Bener. Ada yang hack. Ada si Wendy gak? Oke. Wendy ada situ nggak? Ada ini. Eh, jangan bawa-bawa gue ke arus-arus seperti ini dong. Halo, halo. Iya, Pak Wendy, Pak Wendy. Oke, sekarang lu mundur 4 langkah. Mundur ya? Eh? Cakep nih. Ih, keren nih mobil. Cakep. Terus lu nyalain. Wah, Pak Wendy, wah saya jadi keren banget nih, berasa jadi Pak Dika. Wah, emang gak salah nih Stargazer X bikin unleash the X in you. Wah, Pak Wendy, saya jadi pede nih buat deketin ceweknya. Hai cantik. Mau ikut jalan-jalan naik Stargazer X? Wah, keren banget mobilnya ya. Iya, nggak cuma eksteriornya yang keren, tapi interiornya juga keren dan nyaman banget. Oh. Kalau nggak percaya, kamu harus masuk. Yuk. Oke. Aman, target terjerat. Keren kan? Nyaman banget kursinya. Iya dong, namanya juga Stargazer X. Kamu lihat dong, dashboardnya juga nggak kalah keren kan? Karena ini sudah piano black. Udah gitu, ambient mood light-nya juga bikin suasana di dalam tuh makin nyaman banget. Nah, yang bikin makin keren nih, kamu lihat ada dua tombol kan? Ini adalah Hyundai Blue Link dan juga SOS button. Fungsinya, kalau misalnya kita lagi berkendara, terus terjadi kondisi darurat, kita bisa langsung terhubung sama call center-nya tanpa perlu pakai handphone. Jadi kamu aman jalan sama aku naik mobil ini. Stargazer X yang keren ini tuh emang performanya gimana sih? Power maksimumnya aja sampai 115 PS. Udah gitu ada 4 tipe drive mode, ada Eco, Normal, Sport, dan Smart. Keren kan? Oh, keren banget. Aku mau cas HP dong. Oke, tenang aja. Stargazer X ini juga udah dilengkapi sama wireless charging. Tuh, kamu tinggal taruh. Ngecas deh. Astaga, Pak Wendy. Gua lupa cek kondisi ban nih gimana nih. Tenang, Dan. Sambil jalan kita bisa cek dulu kondisi ban biar aman. Wah, keren banget Pak Wendy. Bisa ngecek kondisi ban sambil jalan.
jadi gak perlu turun dari mobil. Itulah hebatnya Hyundai Stargazer X. Punya apaan tuh? Tenang aja, gak usah khawatir. Itu artinya FCA. Atau Forward Collision Avoidance Assist-nya Hyundai Smart Sense itu lagi bekerja. Jadi mobil ini memang sudah dilengkapi sama sistem keamanan aktif yang bantu melindungi kita waktu berkendara. Jadi FCA ini akan berbunyi dan bantu pengereman kalau misalnya ada kendaraan lain lewat atau berhenti mendadak depan kita. Keren kan? Kamu siapa ya? Gimana nih, kaget mulai sadar nih, gimana nih, gua harus apa? Nyalain musiknya, Dan. Kalau perlu, panggil penyanyinya. Biar dia teralihkan dengan audio premium dari Bose. Wah, ini audionya keren banget. Ini kayak menurut lagi nonton konser. Iya kan? Stargazer X ini punya 8 inch touch display audio with smartphone connectivity. Keren kan? Keren banget. Gimana, Dan? Aman dong, Pak Wen. Kan ada Hyundai Stargazer X yang bikin aku keren maksimal. Wah, bagus. Pak Wendy, maaf, gue kesiangan. Masih. Gimana itu penipu cantiknya? Lu kesiangan? Oh. Nah, itu kesayangan. Ya! Ini penipu cantiknya? Iya, tenang aja. Tadi yang nangkep siapa? Dadan, siapa lagi? Loh. Kok? Tadi kayak ketemu kan? Emang saya yang syuting di sono tadi. Udah. Hebat lu, Dan. Dia nangkep pakai apa tadi? Itu tadi Dadan pakai Stargazer X. Udahlah, mukanya langsung berubah jadi lu deh. Hah? Rugi di gue dong. Ternyata Dadan nangkepnya pakai Stargazer X. Iya. Pantes jadi keren kayak gue. Emang lu tahu nggak tentang Hyundai Stargazer X? Jelas tahu dong, kan dengan X dedicated design yang bikin makin keren, Pak Dika. Terus velgnya 17 inch dan sudah dilengkapi rem cakram untuk ban belakang. Keren. Pak Wendy sih tahu mobil. Wah, keren banget. Ini yang bikin keren, Wen. Ada warna graffiti gold matte sama optik white matte. Interiornya juga keren banget. Ada pilihan captain seat untuk 6 penumpang atau bench seat untuk 7 penumpang dengan X dedicated seat pattern. Nah, yang canggihnya lagi nih, Stargazer X ini juga dilengkapi dengan fitur namanya Blue Link yang bisa nyambungin mobil kita ke smartphone untuk kontrol jarak jauh. Fungsinya bisa macam-macam tuh, kayak nyalain mesin dan AC, untuk lock dan unlock pintu, cek posisi mobil, dan juga buat cek status kendaraan juga. Kita langsung aja ke dealer Hyundai. Atau kalau mau informasi lebih detail, bisa juga cek di www.hyundai.com gitu. Ya udah, sekarang Stargazer X-nya gue pakai dulu ya buat tugas nih dari komandan. Iya, telat. Kenapa? Udah dibawa Surya patroli. Waduh. Ya. Wih. Ada juga yang gini. Oh kan? Iya, itu tapi biasanya sama lagunya. Oh, ya udah, Jak, kasih lagunya, Jak. Ayo. Apa ini, mau apa? Nah, kita dayung aja. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh